Okey, bersama saya Ashraf Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita memberi tumpuan kepada perkembangan jelang PRU14 Malaysia Memilih 2018 Sinar Awani, di mana tumpuan pagi tadi terarah kepada Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Najib Tun Razak yang hari ini mengadakan sesi pertemuan dengan semua ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Dan pertemuan tersebut jalankan selama satu jam secara tertutup. Dan rakan tugas Rahimah Abdullah ada turun ke lapangan untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenainya. Antara individu yang beliau dapatlah Tan Sri Syahrir Samad, kita dengarkan apa kata beliau mengenai pertemuan tertutup selama sejam bersama Datuk Seri Najib Tun Razak pagi tadi. Yang esok pagi ni pasal apa? Aku buka tiumnya pasal nasi hukum. Okay, thank you. So, penjumpaan tadi. Tan Sri tadi penjumpaan tadi tanya macam mana, boleh komen sikit tak dengan Datuk Seri Najib? Tak ada apa, just a normal meeting. Normal kan? Biasalah. One to one ke Datuk Seri? Tak, kita semua. Ada pasal nomination ke apa ke? Tak ada, tak ada apa-apa. Kita semua ahli. Apa, ahli. Ada berita baik ke apa ke untuk Tan Sri ke? Untuk saya? Apa yang baik untuk saya? So, tanya baik. Dinamakan, dicalonkan semula ke? Belum sampai ke situ. Ini awal lagi kan? Okay, terima kasih.